Halo teman-teman, balik lagi di channel Abil Widodo Official, channel yang membahas seputar unboxing, review, dan tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara bagaimana mengaktifkan fitur bintang di Facebook. Oke teman-teman, sebelumnya saran saya untuk pengguna Facebook baru atau yang baru saja mendaftar Facebook, jangan langsung mengaktifkan fitur mode profesional karena nanti teman-teman akan mendapatkan pelanggaran. Saya sarani itu untuk menggunakan terlebih dahulu Facebook kurang lebih dalam jangka waktu 30 hari dan rajin-rajin memposting video-video terbaru teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan bintang, langsung saja teman-teman masuk di menu Facebook dan lalu teman-teman pilih titik tiga yang ini, teman-teman masuk ke profil, teman-teman klik saja langsung, lalu bisa pilih lihat dashboard. Oke, jika sudah terbuka teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini teman-teman akan diperlihatkan sebuah fitur monetisasi seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik menu monetisasi yang ini. Setelah fitur terbuka seperti ini dia. Nah, di sini ada beberapa fitur ya seperti bintang. Lalu di bawahnya ini ada menu iklan di Reels. Iklan Reels, lalu di sini bawahnya itu ada bonus. Dan seterusnya di sini ada iklan stream dan langganan teman-teman. Nah, untuk ini masih terkunci fiturnya ya. Yang terbuka itu hanya fitur bintang. Jadi sini akan kita aktifkan fiturnya. Nah, di bagian atas ini bisa kita lihat hasilkan uang dengan stars. Ini seperti gift bintang ya. Di sini bisa menghasilkan uang. Lalu kita pilih mulai. Kita klik saja ya, teman-teman. Lalu untuk menu awal ini bisa kita isi dengan nama resmi sesuai KTP, nama depan dan nama belakang. Nanti bisa teman-teman isi. Di sini kita ketikkan nama depan kita sesuai KTP, setelah itu nama belakang. Lalu untuk ini kita isi tanggal, bulan dan tahun kelahiran kita yang sesuai dengan KTP. Oke, dan lalu jika sudah kita isi negara. Negaranya teman-teman buat negara Indonesia. Jika tinggal di Indonesia, dan bisa teman-teman pilih negara lain jika teman-teman merasa tinggal di negara lain. Setelah itu lanjutkan, kita tunggu hingga loadingnya selesai ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, untuk bagian ini tetap Indonesia kita buat karena tinggal di Indonesia. Lalu untuk ini kita buat perorangan atau pemilik tunggal karena kita perorangan. Oke, setelah itu di sini saya pilih tambahkan nanti. Karena di video ini saya hanya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengaktifkan fitur bintang. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk tampilan ini kita sudah beritahukan bahwa Anda sekarang bisa menggunakan bintang. Nah, ini dia siapkan akun pembayaran. Lalu di sini teman-teman bisa pilih selesai. Oke, di sini untuk fitur bintangnya itu sudah kita aktifkan ya teman-teman. Jadi di setiap video kita itu sudah ada fitur bintangnya. Dan untuk tutorial cara mengisi akun pembayaran bisa teman-teman lihat di video yang ada di atas ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Bantu dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.